Nah, hari ini tutorial kita bongkar bos pom mesin gak hidup. Segera kita eksekusi ya. Alatnya ini segera kita eksekusi SAA 6D. Oke, peralatan kita sudah lengkap. Alat untuk mancing hidupkan ini sudah kita dekatkan. Dan ini nanti mau kita hidupkan dulu. Apa permasalahannya? Katanya mesin suka mati-mati. Tapi sebelum kita doktrin, kita cek dulu, kita hidupkan dulu ya. Aki sudah kita copot. Oke. Ini aki kita pindahin dulu ya. Buat ngidupin. Dibongkar tuh kencing cuma nomor 2 yang tidak nembak. Ini seharusnya tidak bisa ini ya. Tuh rusak ini punya ini tuh. Oke, kita bongkar dulu. Oke, selang nepel sudah kita cabut, ntar lagi noksel kita cabut juga ya. Ini tutorialnya kita buka dulu. Kita buka dulu tutupnya ini. Nanti kita congkel ini keluar. Kita buka dulu baut yang 4 biji ini ya. 4 biji sama baut pipa oli. Lanjut kita buka ini, nanti kita pukul ke belakang untuk mengeluarkan bos pomnya ini ya. Bos pom SA6D. Oke. Nepel penahan jok noksel sudah kita buka ya. Ini kita ciptakan alat untuk mengeluarkan seperti ini ya. Ini modelnya main ketok manual. Oh, ini agak mudah ini. Ini dia keluar. Tapi kita nggak tahu nanti yang 1, 3, 4, 2 keras apa tidak. Tapi mudah-mudahan tidak keras. Ya, oke. Ini bos pomnya sudah kecabut ya. Ini dia modelnya. Guys. Aduh. Ini nanti kita topnya beda ya. Ini kalau yang tidak mengerti cabut ini, dia topnya lain. Dia tidak punya top. Tetapi punya tanda untuk penahan di situ. Aduh, ini langsung kita bawa ke tukang bubut. Tukang bubut. Tukang bengkel. Bos pom. Bos pom. Tukang goreng pempek.